Jakarta, Kompas.com, pengacara Sunan Kalijaga menyatakan telah resmi mundur sebagai kuasa hukum ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat. Setelah berupaya mendamaikan Dodi Sudrajat dan Faisal, Sunan Kalijaga merasa adanya perbedaan tujuan sehingga memutuskan mundur per hari ini, Selasa, tanggal 28 Desember tahun 2021. Per tanggal hari ini, saya bersama rekan saya Eri Kertanegara sudah menyatakan untuk mengundurkan diri dari kuasa yang sudah diberikan atau kami mencabut kuasa dari apa yang kami dapatkan dari Bapak Dodi Sudrajat, kata Sunan Kalijaga, dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Sambel Lalap. Menurut Sunan Kalijaga, Dodi Sudrajat sudah menerima pengunduran dirinya dan meresponsnya dengan baik meski tidak sempat bertemu secara langsung. Sudah saya sampaikan, tanggapannya baik, kata Sunan Kalijaga. Dodi Sudrajat bahkan dikatakan mengucapkan terima kasih atas bantuan hukum yang diberikan Sunan Kalijaga selama menjadi kuasa hukumnya. Selanjutnya, Sunan Kalijaga akan mengirimkan surat pengunduran dirinya secara resmi ke kantor Milano Lubis. Keputusan pengunduran diri Sunan Kalijaga hanya berselang satu hari setelah dirinya bertemu dengan ayah Bibi Andriansyah, Faisal. Dalam pertemuan itu, Sunan Kalijaga mengaku, ia tidak membicarakan perihal masalah hukum yang sedang berlangsung di antara Dodi Sudrajat dan Faisal. Sebaliknya, Sunan Kalijaga berupaya agar ada perdamaian antara Dodi Sudrajat dan Faisal demi masa depan cucu keduanya, Gala Sky Andriansyah. Diketahui, Sunan Kalijaga hanya beberapa hari menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram Kompas.com News Update. Caranya klik link https://2/t.me/kompas.com/update. Kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, silakan like jika suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk berlangganan gratis. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. It's caught in the crossfire.